iaitu tentang kerasulan dan kenabian baginda Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah apa yang tuan-tuan puan dah dibentangkan semalam dalam forum ataupun dalam jamah-jamah perdana sempena maulud tahun ini. Cumanya apa yang kita nak lanjutkan berkaitan dengan sempurnanya Nabi SAW ni, dia bukan semata-mata melibatkan akhlak. Bukan hanya sempurna kerana Nabi SAW dikurniakan wahyu oleh Allah Ta'ala. Jibril duduk datang. A'udzubillahissami'al-alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Allazi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama kita pada saat ini, malaikat-malaikat yang mulia. Jangan kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurniaan, segala rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipanjangkan, alhamdulillah, masih direzekikan, dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan puan-puan sekalian, kesempatan yang dapat sama-sama kita terus istiqamah berhimpun dan berkumpul di tempat yang terbaik, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan saya berpesan kepada diri saya juga, tuan-tuan, puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita jadikan duduk ini juga adalah duduk yang berpahala insya-Allah. Selain daripada pahala-pahala dan ganjaran Allah yang bahkan dah bermula dikurniakan Allah seawal-awal kita bersiap tadi. Dengan kita bersiap tadi, tuan-tuan, pahala lain diberikan Allah. Kemudian perjalanan kita datang ke Masjid Al-Falah ini, pahala lain pula. Kemudian dengan solat-solat sunat yang ditunaikan kalau siapa yang sempat. Ya. Kemudian dengan solat maghrib itu sendiri. Dengan wirid, dengan zikir, dengan doa. Dan kemudian dengan solat ba'diahnya. Dan begitu juga, maka kita sempurnakan pahala dan ganjaran pada malam ini dengan kita berniat iktikaf. Kerana hakikatnya, tuan-tuan puan sekalian, hatta dengan duduk sendiri, ia menyebabkan kita dikurniakan pahala dan ganjaran oleh Allah Ta'ala bila mana kita berniat iktikaf di dalamnya insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah, seperti yang dijadualkan, kita bertemu sekali lagi pada pertemuan bulanan kita yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Sekali lagi alhamdulillah, direzekikan kita dapat berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang sinonim dengan sambutan dan usul kita mengenang dan juga mengingati baginda Nabi SAW. Terutamanya, alhamdulillah, di peringkat
Masjid Al-Falah ini sendiri baru saja selesai sambutannya dengan besar-besaran, Masya Allah. Bahkan disambut dalam program beberapa hari. Didatangkan alim ulama, didatangkan guru-guru dan ustaz-ustaz kita yang hebat-hebat. Yang saya doakan tuan-tuan puan, apa yang dah diraihkan di sini ataupun juga di tempat lain. Ya, macam saya sendiri daripada Kajang Semenyih juga diraihkan Rabiul Awal ini dengan sambutan. Maka mudah-mudahan di mana saja, baik apa yang kita raihkan di Al-Falah ini ataupun di kampung kita, di tempat kita, di pejabat kita, ia menjadi usaha kita dalam menjadikan kita benar-benar umat Nabi SAW yang mengingati baginda pada setiap saat dan masa, dan tidak hanya terhad tertentu pada waktu-waktu, pada musim-musim yang sebahagiannya saja. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Dan satu lagi, apa yang sama-sama kita akan lanjutkan dengan sempena Rabiul Awal ini, yang boleh kata dan memang dah musimnya, maka sambutannya masih berlangsung walaupun tanggalnya dah berlalu, dah dekat seminggu dah. Betul-betul kalau yang kita pegang di Malaysia ni pada tanggal 12 Rabiul Awal. Punya kita pegang sungguh tuan, sampaikan dia menjadi punca cuti umum kita di Malaysia ni. Lagi kebetulan bulan 10 ni banyak pula cuti umum, sampai orang tak tahu cuti sebab apa. Yang penting cuti lah. Bersambung-sambung pula cutinya, Masya Allah. Seronok. Daripada akhir tuan-tuan puan, begitulah kita pegang sungguh. Punyalah besar Nabi ni, dia punya jasa kepada kita tuan-tuan puan. Khusus di Malaysia ni bukan kadar kita dapat daripada Nabi itu ibadahnya. Kita dapat daripada Nabi SAW itu cara nak dapat jalan agama. Kita dapat Nabi itu benda-benda baik. Bahkan special di Malaysia ini, dikarenakan membesarkan Nabi SAW, sampaikan kita diberikan cuti pula oleh pihak berkuasa kita. Maka apa ini sama-sama kita akan lanjutkan malam ni tuan-tuan puan, masih berkaitan dengan diri baginda Nabi SAW. Terutamanya insyaAllah saya akan kongsikan dua perkara kalau sempat. Bahkan masa kita pun tak banyak lagi dengan waktu yang terlalu awal sekarang ni. Macam kalau maghrib dan mencabar sungguh dalam keadaan jalan raya yang jam, waktu pula terlalu awal sekarang, dan insya kita pun awal kejap lagi. Jadi kalau sempat insyaAllah kita akan satu dua perkara. Yang kita mulakan dengan perkara yang pertama, muslimin muslimat rahimakumullah, iaitu tentang kerasulan dan kenabian baginda Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah apa yang tuan-tuan puan dah dibentangkan semalam dalam forum ataupun dalam ceramah-ceramah perdana sempena maulud tahun ini. Cumanya apa yang kita nak lanjutkan berkaitan dengan sempurnanya Nabi SAW ni, dia bukan semata-mata melibatkan akhlak. Bukan hanya sempurna kerana Nabi SAW dikurniakan wahyu oleh Allah Taala, Jibril duduk datang. Kita ni tuan-tuan nak banding benda ni hebat, kita yang kata Jibril datang ke kita, alangkah nak jumpa ulama pun susah. Tak kata tuan-tuan puan, saya sendiri pun walaupun duduk di depan ni kongsi ilmu, tapi boleh kata kali terakhir bila saya jumpa alim ulama pun tak ingat dah. Kan, memang orang kata betul-betul rezeki lah. Terutama kalau syekh-syekh daripada Arab. Jadi makna tak nak kata zaman kita ni untuk kita orang biasa, dapat jumpa alim ulama, dapat jumpa tuan guru, maulana-maulana hebat pun, Masya Allah. Bayangkan apa rasanya. Dalam keadaan Nabi SAW tu bahkan bertemu tu dengan Jibril terus. Yang bahkan bukan manusia pun. Jibril ni hamba malaikat, ketua malaikat pula. Maka inilah yang kita nak tegaskan tuan-tuan puan, bukan mata-mata kerasulan dan kenabian ni hanya dapat wahyu, jumpa Jibril, Nabi SAW ada diberikan kitab, Nabi ni jadi rasul bukan apa Ustaz. Sebab Nabi ni dalam keadaan keluarganya baik-baik. Bukan itu saja tuan-tuan puan, sehingga ulama bahaskan cara mendalam kerasulan Nabi SAW ni sehingga melibatkan kesempurnaan jasmani, kesempurnaan fizikal Rasulullah SAW. Dan perkara ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan puan boleh google pun sekarang, dia sampai dimasukkan oleh ulama siasah. Siasah ni bukan politik mata-mata. Siasah ni maksudnya pentadbiran Islam, kenegaraan. Ulama-ulama siasah sampai masukkan satu daripada syarat menjadi pemimpin tertinggi di kalangan umat Islam. Dia bukan syarat wajib tuan. Dia tak ada jadi berdosa ataupun jadi benda tu haram. Tapi sebaik-baiknya.
Ulama-ulama siasat kenegaraan meletakkan syarat satu daripada benda yang sebaiknya ada pada diri pemimpin tertinggi Islam. Salah satunya apa? Mestilah mempunyai rupa yang elok. Ha, dia bukan maknanya kena paling handsome dalam negara tu kan? Kena yang paling lawa sekali. Sampai orang tengok mempening kepala, handsome betul kita punya presiden ni. Dia tak ada sampai tahap tu. Tapi syarat ulama letak, biar bila orang tengok tu tidaklah sampai dikaitkan Islam ni sebagai agama yang lekeh. Ha, sebab apa musuh tengok lah, dia punya ketua tertinggi pun cikai je. Ketua tertinggi ni pun lekeh je. Ha, ini tak nak kata rupa yang elok tu sampai jadi satu daripada syarat. Jadi tidak wajib. Ha, tapi orang kata syarat untuk menyempurnakan kepimpinan Islam. Satu daripada puncanya kerana Nabi tu sendiri. Dikurniakan Allah Ta'ala dengan rupa yang terbaik. Dan ini kita nak bincang tentang isu pertama. Terutama yang masyhur di kalangan kita orang Melayu, kita selalu kaitkan rupa yang elok ni adalah Nabi Allah Yusuf AS. Ha, ini tuan-tuan pun tak pasti kenapa eh. Sepanjang-panjang tuan-tuan mungkin dengar kuliah di sana sini, sepanjang-panjang ikut ceramah perdana, forum perdana, tak tahu pernah dengar ke tidak. Yang sebenarnya di sana ada hadis disebutkan oleh Nabi SAW perbandingan macam mana rupa Nabi kita jika dibandingkan dengan Nabi Allah Yusuf AS. Nah, ini dalam perkara yang kau boleh mula daripada malam ni cuba kita luruskan eh, cuba kita betulkan. Kerana yang kita pegang sepanjang berpuluh-puluh tahun, zaman berzaman, lalu kita kaitkan rupa terbaik ini adalah rupa Nabi Allah Yusuf. Bayang tuan-tuan dulu-dulu kan, kawan-kawan ibu di belakang saya rasa mesti pernah dengar lah. Kawan bapa ni insyaAllah saya rasa memang tak ada lekut amalkan. Nah, dulu-dulu tuan-tuan waktu saya kecil sampai dengar ada orang amalkan kawan ibu. Terutama bila mana anak jalan kandungan, nak bagi rupa anak tu elok, lawa, handsome, nanti lahir. Ada yang sampai ke tahap membaca surah Yusuf waktu baby tu dalam perut. Padahal tuan surah Yusuf tu panjang. Surah Yusuf tu saya yakin eh, kalau jalan-jalan orang tak terbaca lah. Alangkah Al-Kahfi hari Jumaat pun jenuh kan. Ramai tak baca Al-Kahfi hari Jumaat ni, tapi yang tunjuk siapa kan. Ha, kita-kita pun tak tahu sempat ke tak baca Al-Kahfi hari Jumaat. Ha, surah Yusuf lebih kurang tu kat panjangnya, ada orang boleh habis. Dia baca sebab apa? Sebab dalam perut ada baby. Tujuannya apa? Yalah Ustaz, saya dengan pasangan saya rupa tak semenggah sangat. Kan? Rupa biasa-biasa je. Naklah juga anak ni rupa elok nanti keluar-keluar. Anak ni rupa lawa sikit kan. Naklah nanti waktu lahir anak tu rupa elok sikit daripada mak ayah. Haa, belasah baca surah Yusuf. Ha, ada sampai gitu. Diusahakanlah baby dalam kandungan tu biar rupanya elok, baca surah Yusuf. Saya pun tak pasti tak macam mana amalan tu zaman sekarang. Tapi kalau kita fikir balik kan, nak mengusahakan anak rupa elok dengan baca surah Yusuf sebenarnya risau juga. Bimbang juga tuan. Kalau betul-betul ditakdirkan Allah Ta'ala memang lahir-lahir tu elok rupanya kan. Tak ada rupa langsung mak ayah. Apa jadi kalau tiba-tiba rupa orang lain pula? Haa, bergaduh lagi bini kan. Ini anak siapa ni? Langsung tak ada rupa kita, tak ada langsung ni. Dah habis dah jadi bergaduh lah rumah tangga tu. Dikarenakan anak memang rupa orang lain. Rupa orang sebelah dah. Ha, itu satu hal kan. Jadi tuan-tuan, ini amalan yang dulunya pernah kita dengar. Dikaitkan surah ini sebagai surah untuk menjadikan anak tu rupa elok kerana Nabi Yusuf tu rupanya hebat. Sedangkan tuan-tuan, isu pertama kita nak sebut. Bahawa kerana Nabi SAW itu kesempurnaannya bukan sekadar akhlak, bukan sekadar peribadi, bukan sekadar pergaulan, bukan sekadar kerasulan, wahyu dan sebagainya. Termasuk rupa fizikalnya. Ini disebutkan oleh baginda SAW dalam sebuah hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Hadis ni lah tuan-tuan dipegang oleh sebahagian ulama. Kalau dibandingkan Nabi kita dengan Nabi Yusuf AS sebenarnya sangat jauh. Kerana Nabi ni menyebutkan dalam sabdanya, فَإِذَا هُوَ قَدْ عُعْتِيَا شَطْرَ الْحَسَنِ أَوْ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ini Nabi kita ni sebut, baginda sebut dalam sabdanya bermaksud, فَإِذَا هُوَ قَدْ عُعْتِيَا. Maka bahwasanya Yusuf itu telah dikurniakan, u'tiya ni dikurniakan Allah syatrul hasan. Syatrul ni tuan-tuan, salah satu daripada maksud dia adalah nisfu. Ha, ramai kita tahu kan, nisfu ni kalau dikaitkan dengan bulan, maksudnya pertengahan. Ni kalau panjang umur insyaAllah sekarang Rabi awal dan habis lah. Kalau ada umur ada rezeki kita tuan-tuan, kita akan masuk bulan Syaban. Ha, selalunya kita akan naikkan nisfu Syaban. Ha, nisfu ni sama ada maksud dia separuh ataupun juga maksud dia tengah-tengah. Nisfu Syaban, pertengahan Syaban. Satu lagi maksud dia separuh.
Jadi Nabi sebut dalam hadis ni, sebenar-benarnya Nabi Allah Yusuf AS tu dikurniakan keelokan rupa tu separuh aja. Sebahagian daripada kesempurnaan rupa. Yang dicarahkan oleh para ulama, maka rupa sempurna tu siapa? Ya, bila Nabi Yusuf tu hanya separuh, hanya sebahagian, syatrah saja. Ini mengisyaratkan bahawasanya rupa yang sempurna itu sebenarnya adalah rupa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni tuan-tuan puan boleh Google sekarang pun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, diiktibarkan Nabi Yusuf tu separuh saja daripada rupa yang sempurna. Ya, kalau kita nak buat secara persen dan percentage, lebih kurang mungkin macam 50 lah kot. Maka yang 100% yang sempurna rupanya itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tuan-tuan melahirkan satu isu. Mungkin tuan-tuan puan yang selalu baca surah Yusuf, mungkin terfikir, ustaz, Nabi Yusuf tu memang rupa dia elok betul. Sampaikan orang bila tengok Nabi Yusuf tu jadi pening. Bayangkan waktu zaman tu orang perempuan yang goda. Orang perempuan goda kan, kalau zaman kita ni kan memang payah berlaku lah. Tuan-tuan terutama kaum bapa kan, cuba ingat balik zaman-zaman nakal kita. Zaman-zaman gelap kita kan, ada ke orang perempuan kejar kita? Nabi Yusuf tu dikejar sampai ke tahap kata Allah, waghallaqatil abwab. Si perempuan ni, kita kata nama dia Zulaikha. Dalam Al-Quran tuan tak sebut nama dia. Si perempuan ni betul-betul kejar nak buat jahat sampai ke tahap semua pintu tingkap tutup habis. Waghallaqatil abwab, ditutup segala. Pintu, tingkap, besar, kecil, habis tutup. Tujuannya apa? Nak buat jahat. Yang tutup siapa? Perempuan. Oh, itu nak kata, dan kita-kita ni kan rasa handsome macam mana pun tak ada siapa nak sampai tutup tingkap kan. Kita yang jenuh kejar. Waktu ngorat dulu kalau ceritakan nak cucu kan, bapak lah ngorat, mang kau tak tahu je. Ha, itu kita dah sedih lah kita ni kan. Kita lah duk kejar orang tu, orang ni lah berjodoh. Nabi Yusuf terbalik. Makin dia dikejar orang, kemuncaknya apa? Sampai koyak habis baju. Ha, ini disebut dalam Quran perkataan komis. Ha, ini pun tuan-tuan saya nak kongsi sikit bahasa Arab . Asal perkataan tu disebut komis. Tapi macam mana sampai ke kita perkataan gamis? Ha, kan? Dalam bahasa Arab sebutan sebenarnya kof. Kof di atas ko, maka sebenarnya komis. Al-Quran pun sebut komis ni maksudnya baju bagian atas. Tapi macam mana yang kita dah sebut tuan gamis? Ramai yang ada kat rumah kan? Ada yang tengah pakai pun. Macam mana kof tu bertukar jadi ga? Sedangkan dalam bahasa Arab tuan-tuan, kalau kita baca Quran mana ada huruf ga? Huruf ga ni jawi kita ada. Bentuk dia kaf ada titik atas. Ha, tuan-tuan apa yang otak-otak ni mungkin ramai yang tak tahu. Tulisan jawi sekarang huruf V pun ada. Ha, dulu-dulu saya belajar apa, mana ada huruf V . Ga tu dah ada lah. Tapi V tak ada. Sekarang dah ada. Dan V macam mana rupanya? V ni wow titik atas. Ha, wow pun dah ada titik atas dah sekarang ni. V. Ni ga ni tuan-tuan kita punya sebutan. Sebutan Arab tak ada. Macam mana boleh jadi ga tu? Bahasa Arab sebenarnya komis, kof. Jadi tuan-tuan apa sebenarnya sebutan kof bunyi ga itu, ia adalah bahasa pasar orang-orang Arab daripada Yaman. Ha, tuan-tuan apa kalau selalu tengok dalam YouTube, ceramah-ceramah Habib-Habib lah. Habib-Habib daripada Yaman bagi contoh. Kalau dibaca hadis, kalau dibaca sebutan Arab tu, dia akan kof tu dia akan bunyi bahasa pasar lah. Qalan Nabi. Ha, Qalan Nabi SAW sebenarnya kof. Jadi dia terkeluar bunyi bahasa pasar tu sebab dia tengah berceramah. Ha, tapi tengah sembahyang tak adalah keluar bahasa pasar kan. Macam kita lah. Bila berbual kan bunyi lah bahasa Melaka lah, bahasa Kedah lah, bahasa Kelantan. Ha, tapi bila baca Quran takkanlah keluar bahasa Kelantan juga. Ha, waktu baca Quran kita bunyi betul-betul lah. Ini dalam sebutan pasar orang Rayaman. Kof itu bila bari atas dibunyi ga. Ha, itu yang kita melayukan jadi gamis. Sebenarnya komis. Dan ini Al-Quran sebut. Sampai koyak baju Nabi Yusuf tu dikejar oleh perempuan tersebut. Dikarenakan rupanya terlalu hebat. Dan alhamdulillah tuan, memang maksiat tu tak jadi. Nabi Yusuf jenuh lagi lah. Dan bayangkan bukan dia seorang yang pening tengok Nabi Yusuf. Perempuan lain pun sama. Ini kisah yang Al-Quran sendiri cerita. Bila kisah ni tuan jadi viral di Mesir waktu tu. Yalah, perkataan viral lah kita sebut. Orang akhir dapat tahu, orang kutuk-kutuk si perempuan ni. Apalah dia ni dengan hamba sendiri pun dia jadi nak buat jahat. Dengan hamba sendiri pun sampai dia kejar-kejarnya. Rupanya orang mengumpat di belakang. Nah, perempuan ni marah lah kan. Dia orang ni tak tengok lagi Yusuf macam mana. Dia bolehlah cakap. Akhirnya tuan Al-Quran cerita. Dikumpul semua perempuan-perempuan yang ada tu dalam satu majlis. Semua setiap seorang dia beli satu pisau. Ha, ni tuan-tuan kalau biasa dengar kisah ni memang betul. Al-Quran cerita.
Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatun minhunna sikkina. Sikkin ni apa kan? Sikkin ni bahasa sekarang pun maksud dia pisau. Pisau dapur ke, pisau besar ke, pisau kecil ke, selalunya memang itu sebutannya sikkin. Dia kata Allah, setiap seorang diberi pisau untuk potong buah ke apa ke. Waktu tengah pegang pisau telah dikeluarkan Nabi Yusuf, tunjuk depan orang. Dan itulah reaksi mereka. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Ketika mana Nabi Yusuf dah keluar, masing-masing bila tengok Nabi Yusuf tu memang terpana. Terapa lagi kan? Terkejut, terperanjat, tengenga macam-macam lah. Sampai kata Allah, masing-masing melukakan tangan dan jari sendiri pun tak pasan. Wa qatta'na aydiyahun. Bila kita entah boleh jadi macam tu eh? Tangan dah luka pun tak tahu. Weh, tak perasan. Abang jari luka dah bang. Bini tegur kan. Agak-agak kita entah kalau sampai jari luka tak perasan tu, kita tengok apa tu. Itu pun kalau jadi lah kan. Kalau-kalau pernah jadi lah. Mungkin kalau berlaku gitu pun luka kecil boleh lah kot. Tak perasan tengah-tengah hiking dalam hutan ada cala-cala kat badan. Tapi Al-Quran kata waqata. Qata ni maksudnya potong. Terpotong tangan jari pun tak perasan. Sebab apa? Yang keluar tu. Fakunna hasya lillah ma hadza basyara. Dia orang akhirnya mengaku Nabi Yusuf ni malam macam. Ini bukan manusia. Ma hadza basyara maksudnya ini bukan manusia ni. In hadza illa malakun karim. Akhirnya dia orang mengaku ini dah macam malaikat. Rupanya punya elok. Tangan dah terpotong pun tak perasan. Masing-masing ada pisau tu terpotong tangan sendiri pun tak rasa apa. Bila tengokkan elok rupa Nabi Yusuf. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu yang dia sebut sebenarnya dia hanya separuh daripada kesempurnaan rupa Nabi kita. Yang kita baca dalam Quran kan orang sampai naik nafsu nak ajak buat jahat. Perempuan lain tengok pun sampai pening kepala, ini bukan manusia ni malaikat. Sedangkan Nabi kata bahkan rupa Nabi itu lebih hebat lagi. Nabi SAW seumpama markah penuh bila dibandingkan dengan Nabi Yusuf yang hanya separuh saja. Dia timbul isu di sini tuan. Mengapa Nabi kita bila dilihat oleh orang? Bila sahabat jumpa, bila siapa-siapa datang jumpa, bila tengok Nabi SAW, kenapa tidak ada perasaan yang macam itu terlahir di kalangan orang yang tengok Nabi? Tuan-tuan boleh cari pun dalam hadis-hadis. Kita tak pernah jumpa. Tak pernah kita terbaca ada hadis. Orang bila nampak muka Nabi, bila jumpa Nabi first time, jadi terbayang nak buat benda tak elok. Macam kisah Nabi Yusuf tu lah. Kan, sampai kejar perempuan, tutup pintu tingkap semua. Kalau orang perempuan tengok sampai jadi pening kepala, eloknya rupa, handsome-nya. Dalam keadaan itu tak berlaku kat Nabi kita. Wahai Nabi kita, ni dia punya rupa tu penuh. Kan, markah penuh, sempurna. Dia punya elok rupa tu. Dan inilah tuan-tuan, apa yang sangat menarik. Dikeluarkan pengajarannya oleh seorang ulama besar juga zaman sekarang yang juga baru meninggal. Dan tuan-tuan, kalau siapa yang ikut berita, mesti tahu macam ni. Dia bahkan tersebar dalam WhatsApp baru itu. Salah seorang ulama besar dunia meninggal baru ni. Yang sebelum itu sebenarnya baru meninggal juga. Ulama besar juga tapi duduk di Mekah. Tapi terkenal di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Iaitu bagaimana ditakdirkan Allah Ta'ala Syekh Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Makki. Beliau juga baru juga meninggal dunia lebih kurang 3-4 bulan lepas. Walaupun dia duduk di Mekah kan, tapi dia bukanlah jenis yang keras ni. Di aliran Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Dia beri penjelasan. Mengapa Nabi SAW ketika orang datang jumpa, ketika orang bertemu, ketika orang tengok baginda SAW, tak ada timbul macam orang tengok Nabi Yusuf. Padahal Nabi kita ni sempurna elok kejadian dia. Dia rupa-rupa tak kena mengikut apa yang beliau berpendapat. Nabi SAW walaupun rupanya sangat elok, lebih hebat daripada Nabi Allah SAW. Tapi yang Allah jadikan kata Nabi kita ini, bila orang tengok, bila orang jumpa tu adalah yang terzahirnya adalah Al-Haibatul Jalaliyah Wadda'un Nuraniyah. Ini kata Syekh Said Muhammad Al-Maliki, Al-Makki. Yang ada pada Nabi itu adalah Al-Haibatul Jalaliyah. Apa maksud tuan? Al-Haibatul ni sebenarnya kita dah Melayukan pun. Kita Melayukan tuan jadi perkataan hebat. Kan? Hebat-hebat tu asal bahasa Arab tu. Kalau betul-betul sebutannya Al-Haibah. Haibah kita Melayukan jadi hebat. Dia ada pada Nabi SAW bukan orang tengok jadi ada hawa nafsu, jadi terbayang benda tak elok. Tapi yang terpancar pada wajah Nabi SAW itu adalah kehebatan dan kewibawaan.
Ketokohan dan kepimpinan. Yang efek dia jadi apa? Kalau orang tengok Nabi Yusuf sampai orang jadi pening. Efek tuan orang bila tengok Nabi SAW, mereka akan jadi tunduk dan taat yang luar biasa. Taat yang lain macam tuan-tuan. Taat yang saya yakin kita tak boleh ikutlah. Semata-mata Nabi buat, diorang pun buat. Semata-mata Nabi macam ni, diorang pun macam ni juga. Kita tuan kalau ada dikuliahkan di sini, Kitab Syama'il Muhammadiyah, dia pun tak perasan tajuk jadual ceramah tadi. Tuan-tuan abang, kalau ada Kitab Syama'il Muhammadiyah, bukalah di rumah, balik nanti besok ke tengok. Sahabat-sahabat duk ikut Nabi ni sampai ke tahap rupa selipa Nabi pun nak ikut. Ni tuan-tuan boleh tengok dalam bab sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab pedang pun sama. Dalam bab pedang Nabi, tuan, yang menariknya lagi, ada sahabat ikut bentuk pedang Nabi, tapi bukan dia ambil pedang Nabi tu. Dia ikut bentuk pedang Nabi berpunca dengan pedang orang lain. Dia macam ikut atas ikut je. Bila tanya kenapa pedang kau macam ni? Kawan tu kata ni memang bentuk pedang Nabi aku ikut. Dah, orang yang tanya dia pun nak ikut juga. Hanya sekadar bentuk pedang tuan. Logik kita apa benda lah tu pun nak ikut. Masing-masing lah kan? Kalau kata cita rasa tu masing-masing kita suka lah. Yang lagi hebat tuan, sahabat yang dia mengikut bentuk Nabi, rupa Nabi ni dalam keadaan mereka ni bukan anak remaja. Zaman sekarang pun banyak mengikut kan? Yang tengah naik sekarang tuan, orang duk ikut belaka yang datang daripada Korea ni. Saya sampai tak habis fikir dia banyak. Segala-gala daripada Korea yang sekarang yang paling laku ni apa? Maggi daripada Korea. Maggi Korea pun nak ikut kan? Punya lama Malaysia ni Maggi, lah Maggi Korea yang laku sekarang ni. Pun sama juga, kalau makan ayam tu ayam Korea, wuih tak laku dah ayam Melayu kita ni. Penuh manusia dekat kedai ayam Korea tu. Segala daripada Korea duk ikut belaka kan? Tapi bukan orang macam kita. Yang duk ikut segala daripada Korea ni anak-anak muda kita lah. Itu nak kata, dan teman kita yang mengikut-ikut ni budak-budak muda remaja. Tapi yang mengikut Nabi SAW, sampai segala bentuk pun nak ikut, adalah orang tua-tua. Ada yang beza umur dengan Nabi tu 2-3 tahun je. Maknanya dia mengikut Nabi di umur 60-an, 50-an. Ya kalau macam kita, tuan yang hadir pada malam ni, dah berlalu dah zamannya. Macam tuan-tuan puan kan, yang hadir pada malam ni tak terfikir nak ikut orang. Allah Ustaz, saya boleh datang malam ni pun kira tahniah dah tu. Janganlah suruh saya ikut-ikut orang pula. Dah boleh datang ni pun kira hebat dah ni kan. Tunggu pula dengan kuliah. Pada kita tak boleh duduk tunggu dengan kuliah ni dah boleh kata tabik spring dah. Sampai nak ikut-ikut orang, kita umur berapa dah ni kan. Memang kata kita dah berlalu dah zaman nak ikut-ikut orang ni. Jadi tuan-tuan apa ini kita ambil itibar. Betapa apa yang ada pada diri Nabi tu menyebabkan orang taat dan patuh yang luar biasa. Bila tengok rupa Nabi SAW, dia punya ketokohan tu sehingga menyebabkan orang tunduk setunduk-tunduknya. Dia punya efek itu menyebabkan taat yang bersungguh-sungguh. Beza dengan ketika orang melihat Nabi Allah Yusuf AS. Macam kisah Al-Quran cerita tu yang terkeluar terzahirnya berkaitan hawa nafsu. Tapi kat Nabi kita tak. Yang dikurniakan Allah kepada Nabi kita adalah Al-Haybatul Jalaliyah wa-Dawun Nuraniyah. Terzahir kewibawaan dan ketokohan sehingga menyebabkan orang duit ikut segala-gala berkaitan dengan Nabi. Yang duit ikut tu bukan muda-muda, dah tua-tua dah pun. Saya kongsi satu lagi contoh kan, sahabat dia mengikut Nabi ni memang lain macam. Selain daripada bentuk-bentuk, selain daripada rupa barang Nabi mereka ikut ni. Satu lagi tuan-tuan puan yang kita memang kalah sungguh. Malu besar kita Iaitu bagaimana kewibawaan yang ada pada Nabi ni menyebabkan sahabat boleh ingat apa saja yang Nabi sebut. Yang Nabi ucap dan apa saja yang mereka dengar terus mereka boleh ingat. Dalam keadaan Nabi menyebutkannya sekali saja. Tak ada tuan, Nabi suruh ulang, Nabi suruh datang semak. Tak ada benda yang Nabi sebut tu boleh tengok, bertulis. Zaman dulu mana ada printer tuan. Kan? Zaman dulu mana ada boleh nak cetak, boleh print, boleh fototek. Zaman tu elektrik pun tak ada. Tapi bayang tuan bagaimana orang-orang yang ikut Nabi ni Masya Allah. Sampai ke tahap yang terkeluar di mulut Nabi tu mereka boleh ingat serta-merta. Terus ingat. Tanpa ada pengulangan, tanpa ada Nabi tasmik, tanpa kena ada orang kata slot-slot menghafal dan sebagainya. Ini kalau kita nak faham, kita kena tengok macam mana anak-anak kita ditahfiz. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau siapa yang hadir malam ni ada anak, ada cucu, ada keluarga ditahfiz. Kalau ada masa, tuan pergi ziarah. Tahfiz ni tuan kalau eloknya, kalau betul-betul kita nak tengok ziarah tu waktu dia orang punya kelas.
Ni kadang orang ada datang jarah kat, tapi waktu budak datang rehat kan. Macam besok lah rehat, banyak parent, ibu bapa akan datang jarah waktu anak tu tengah cuti rehat. Ya elok tuan nak tengok macam mana susahnya nak boleh ngafal Quran ni, kena datang waktu kelas. Waktu kelas kalau hari biasa tu selalunya lepas maghrib. Lepas maghrib kan selalu kalau bertahfiz yang biasa-biasa ni memang bising. Bergaung, bergemuk habis. Sana baca, sini ngulang, sana tengah mengapal. Dia kalau yang baru kan selalunya kalau tahfiz tradisional, hafalan baru dia akan tasmik dengan ustaz selalunya lepas subuh. Ha, ni kebiasaan dulu saya pun tak tahulah sekarang. Zaman-zaman saya dulu gitu. Kalau tahfiz-tahfiz yang tradisional tu selalu tasmik ayat baru lepas subuh. Tapi masalahnya ayat baru tu dah mula diulang, dilancarkan lepas asar hari sebelum. Lepas asar hari sebelum tu selalu dia dah lancarkan terutama untuk tengok salah silap. Ha, betulkan dulu baris, bacaan, mana tertukar, mana tersalah selalu untuk lepas asar hari sebelum. Waktu tu lah selalunya dia akan rasa berapa muka nak hafal. 3 muka, 4 muka, 5 muka. Ha, selalunya dia dah boleh tahu waktu baca petang tu. Baca petang hari sebelum tu dia dah boleh rasa dah, oh ayat ni macam senang ni. Alah, ayat ni rupanya ayat tahlil. Ha, ada tuan ayat tahlil kita tu sebenarnya ayat Quran. Terutama 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, amanar rasul, lillahi ma fis samawat. Itu ayat Quran tu. Dia tahu budak-budak kalau tiba ayat tu memang dia punya laju tu lain macam lah. Dia punya lancar tu memang macam dah hafal daripada dalam perut mak lah kan. Weh, laju kau baca. Oh, ayolah Ustaz, ini ayat tahlil ni. Ayat tahlil tu sebenarnya Quran tu. Atau berkebetulan kan, tiba-tiba bila tengok dia punya hafalan tu ayat kursi. Ayat kursi rupanya laju lah kan, dia punya hafal tu sebab apa ayat kursi. Nah, selalu petang, lepas asar tu dia dah tahu dah. Rasa-rasa besok boleh hafal 3 muka. Rasa-rasa besok boleh hafal 4 muka. Dan bila dah dilancarkan lepas asar tu, start hafal tu lepas maghrib. Lepas maghrib dia hafal ayat baru. Sambung lepas makan malam. Lalu lepas insya akan makan malam. Kemudian ada slot pula lepas makan malam sebelum tidur. Lancarkan lagi. Ni nak tasmik besok. Kemudian pagi dan sebelum subuh tu memang dia orang dah bangun awal lah. Tuan-tuan, kalau siapa yang hadir pagi ni boleh bangun pukul 5 pagi, 5 suku tuan, tak ada benda tu. 5 suku tu budak-budak tahfiz dah dekat meja dah. Dia orang dah wangi dah. Jangan duk ingat 5 suku pukul 5 tuan awal kita bangun eh. Budak tahfiz yang betul-betul, yang tradisional tu dia orang dah bangun awal lagi. 4:30 tu memang dah bangun dah. Dia sebelum subuh baca lagi. Yang akhirnya hanya tasmik tu lepas subuh. Itu pun tuan-tuan kebiasaannya bila datang semak dengan ustaz. Bila betul-betul datang waktu nak baca tu akhirnya banyak juga berlaku salah. Ada juga yang tersangkut, yang terbabas, tertukar ayat lain. Hafal patutnya banyak ni bila semak jadi kurang lah dah. Ha, ni biasa tuan. Bila semak tu baru tahu rupanya ada lagi salah silap, ada terlupa, tersilap. Inilah proses betapa sukarnya menghafal ayat-ayat Allah SWT. Dia dah mula lepas asar hari sebelum. Bila semak lepas subuh, hari selepas itu Masya Allah ada lagi salah silap. Jadi tuan-tuan puan, itulah bagai gambaran macam mana nak ingat ayat Allah nama kita ni. Sebaliknya sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka hafal apa saja daripada Nabi itu dengan spontan, serta-merta. Sekali dengar tu ingat. Dan ini punca kalau kita baca dan kita hadis tuan, ada hadis yang panjang-panjang. Dia panjang tu sampai bermuka-muka. Rupanya, hadis-hadis panjang tu ada di antaranya adalah khutbah Nabi SAW. Dahsyat tuan-tuan. Sahabat Nabi ni sampai Nabi khutbah pun dia boleh hafal. Kita pun tahu kan zaman tu mana ada rewind, mana ada replay. Nabi tak ada sebut 2-3 kali khutbah. Sekali khutbah tu lah dia. Yang dahsyatnya dia boleh ingat. Serta-merta khutbah yang Nabi sampaikan. Dan inilah tuan-tuan, kita boleh bandingkan dengan zaman kita sekarang ni. Terutama kaum bapa di depan kan. Kalau ibu di belakang, mungkin hari Jumaat akan datang dan boleh try suami masing-masing. Balik nanti, habis main Jumaat, kalau ibu di belakang, cuba tanya suami, abang apa tajuk tadi bang? Saya dah tahu juga kan, abang seorang yang pandai, saya pun nak pandai juga. Dah berpeluh suami dengar kan. Apa hal bini aku ni? Nak tahu pula khutbah tadi berbenda. Saya silap tuan, kalau suami ditanya begitu oleh isteri, saya silap isteri tu disuruh main Jumaat. Engkau nanti minggu depan aku pergi semayang, jangan tanya aku pula. Apa-apa, kita memang tak ingat apa pun. Ramai kita bahkan ketika khutbah tu siap lena, lentok lagi. Dia punya timing tepat lah tu Ramai kita dia punya timing tu memang cantik je. Khatib naik dia pun turun tunduk. Khatib turun dia pun naik balik. Itu kita tuan.
kalau orang tanya khutbah tajuk apa, isi apa, memang boleh buat gaduh. Memang jadi punca gaduh. Jadi memang nak tahu ke, memang cek gaduh ni. Itu kita tuan. Yang kata nak hafal isi khutbah, boleh tahu tajuk khutbah pun luar biasa dah. Tak lena ataupun hebat dah. Yang mungkin kita kalau ditanya, insyaAllah tajuk boleh cerita lah kan. Tajuk saya insyaAllah tahu. Sebab waktu tu belum tidur lagi. Tapi kalau tanya poin kelima ke, poin keempat ke, tu jangan tanya. Itu memang boleh merasap dibuatnya kan. Itulah kita tuan. Nak mengingatkan tajuk khutbah pun jadi masalah besar. Boleh tak tidur tu pun hebat dah. Sebaliknya sahabat-sahabat Nabi SAW yang Nabi duk sebut panjang-panjang tu boleh ingat terus. Dan itulah antara apa yang kita boleh faham. Kehebatan yang ada pada diri Nabi SAW. Ya, dia menyebabkan orang ikut tu lain macam tu. Orang sayangkan Nabi tu memang tahap yang luar biasa. Ya, kita memang tak terbuat tuan. Memang nak betul-betul ikut 100% tak mampu. Sekurang-kurangnya, kita contohi dengan semangat yang mereka ada. Ini cakap terang-terang tuan. Kalau kita nak ikut 100% memang tak mampulah macam para sahabat. Tapi paling-paling kurang-kurang seperti yang dipesan semalam dalam sambutan maulud dekat sini, bukan berapa kali dah. Dipesan oleh ustaz-ustaz kita, minimum adakalah usaha kita selawat sebanyak-banyaknya ke atas Nabi SAW. Itu pun tuan, kalau ada yang mampu selawat sehari beribu-ribu pun tak dapat samai kehebatan para sahabat pun. Tak boleh lawan pun sebenarnya. Jangan duk, orang kata jangan duk sombong lah. Saya tak takat selawat tu sehari 5,000 boleh, tak ada hal. Tak ada banyak kan, sehari 5,000 tu sikit je. Jika dibandingkan dengan jasa para sahabat yang lebih hebat daripada itu lagi. Kita berlaluan kepada azan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, umat Nabi SAW, tetamu-tetamu Allah SWT. Sikit lagi kita lanjutkan. Iaitu dalam melihat apakah sebenarnya tuan yang kita dah buat ni benar-benar dah mencapai piawaian atau benchmark lah orang kata. Seperti apa yang mampu diusahakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu yang kita sebutkan tadi tuan-tuan puan. Pada akhirnya apa yang dapat kita buat ni terlalu sikit. Minimum jangan sebenarnya kena malu. Jika dibandingkan dengan kesungguhan para sahabat Nabi SAW yang luar biasa. Ia memang tahap, orang kata next level lah bahasa budaya sekarang ni. Memang next level betul. Bukan level kita dah. Jadi baik itu tuan-tuan puan. Dia lahir daripada satunya tadi, ketokohan dan kewibawaan yang luar biasa. Yang wujud pada diri Nabi SAW. Nah, ini yang kita sebutkan. Bahawa pada akhirnya kerasulan, kenabian dia bukan benda murahan. Ini bukan benda yang boleh pakai main modal lailio je. Ini saya doakan tuan khusus yang ada pada malam ni, baik yang di depan, di belakang, lepas ni. Kau timbul lagi lah apa sahaja acaran yang merapu. Ada lagi lepas ni tahajaran mimpi apa lagi. Apa je lepas ni orang tiba-tiba mendakwa dia begitulah, dia begini. Tolong tolonglah tunjukkan kita ni orang yang tidak mudah goyangnya. Orang yang ada pendirian dan tidak murahan. Baik, inilah tuan-tuan yang berlaku tahun lepas. Saya mungkin ramai dah lupa kot. Diwar-warkan, disebar-sebarkan, di-forward-forwardkan. Kononnya ada ajaran mimpi. Yang duk merapu tu perempuan lah tu. Perempuan bukannya lelaki. Orang kata tak ada nampak ketokohan pun. Orang duk sebar, duk forward. Semata-mata dia memang merapu tu menarik. Menarik sebab apa? Sebab dia ada ajaran daripada mimpi sekian-sekian. Kononnya dia ada mimpi begitu, begini. Yang kalau kita tengok pun perempuan yang bercakap. Dalam masa yang lama tak ada ketokohan apa pun. Tapi tuan, akhirnya sehingga diwar-warkan, dipanjang-panjangkan. Yang sekarang alhamdulillah. Isu ni pun dah selesai tuan-tuan. Kalau siapa yang perasan, dah diambil tindakan, dah dibuat majlis taubat dah pun. Memang di peringkat Selangor, memang orang tu orang Selangor pun. Di peringkat Selangor dah selesai dah. Dah dibuat majlis taubat besar-besaran pernah itu. Dia pun dah mengaku, dia mengapu je sebenarnya. Tapi saya nak sebut, dan kita punya lekeh tu memang macam. Kita punya loklah tu memang tak tahu, tak boleh fikirlah. Kerana ketika tindakan diambil pihak jahil kita lah. Ni tuan-tuan boleh google pun kisah ni. Baru tu lepas, waktu PKP tu. Ajaran mimpi tak apa benda tu. Waktu tindakan diambil, serbuan dia buat. Bayang tuan orang rupanya. Dalam dia duduk merapu-merapu tu dia buat kutipan. Kan itu yang akhirnya balik-balik dia dunia juga. Biarlah ajaran apa kan. Al-Mahdi ke, al-apa benda ke, al-Mari ke. Lah dunia juga tuan. Tak kumpul duit, kumpul bini. Itu je. Tak kumpul duit bagi banyak, kumpul perempuan. Yang perempuan ni kumpul duit kan, takkan kumpul lelaki pula.
Bayangkan ketika tangkapan dibuat, serbuan dibuat, antara yang berjaya ditemui adalah kutipan duit yang dia mampu kumpulkan lebih daripada RM80,000. RM80,000 orang dah bagi kat dia dengan air liur gitu je. Modal air liur merapu gitu je. RM80,000 dah banyak eh. Kalau saya kutip pun malam ni, Rasulullah tak siapa nak bagi kan. Ustaz ni apa benda, ceramah sudah kan. Jangan kutip duit pula. Orang tu boleh kutip. Sampai lebih RM80,000 semata-mata dengan merapu macam tu je. Ini yang saya pun tak tahu nak fikir macam mana orang kita ni, Masya Allah. Dia punya longgar, dia punya goyang tu memang lain macam sungguh. Sedangkan kita ni, dengan banyaknya kuliah, banyaknya pengajian, orang alim pun ramai. Dan kita pun tahu kan, banyak daripada benda-benda yang ditimbulkan tu, benda asas agama pun. And, antara asas agama ni salah satunya, Nabi tu dah habis dah. Kena ingat kan, kerasulan kenabian tu dah selesai. Wafatnya Nabi SAW, makanya tak ada apa-apa dah ajaran baru. Ha, ini benda yang asas sebenarnya. Anak kita pun tahu. Siapa Nabi terakhir? Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nabi perempuan ada ke tak? Tak ada. Ini benda basic kan? Ha, tapi akhirnya bila timbul benda-benda yang mengapa ni, orang kita pun dah benar percaya. Dia boleh kumpul duit punya banyak. RM80,000 dan kalau musim PKP tu bayangkan banyak tu. Dia boleh kumpul sebanyak itu duit. Ha, ini yang kita nak sebegahkan. Pada akhirnya mudah-mudahan, dengan apa yang kita belajar, tuan-tuan puan, dengan ilmu yang kita ada, janganlah sampai kita ni terlalu mudah goyang. Jangan sampai senang sangat kita terikut sana, terikut sini. Sedangkan yang confirm, yang betul-betul pasti, Allah pun sebut, Nabi pun sebut, ada hadis, ada Quran. Ini sepatutnya kita sungguh-sungguh. Salah satunya apa? Memperbanyakkan selawat dan ingatan kita kepada Nabi SAW. Dan ini yang sepatutnya kan? Nabi kita tak minta duit pun. Rasulullah tak ada buka tabung pun. Ha, sekadar suruh selawat je, itu je. Ini pula yang tak berapa kita nak buat. Kan? Kalau selawat ni sambil-sambil ngantuk je dengar. Ha, tapi kalau timbul yang pelik-pelik ni, akhir zaman lah, esok kiamat lah, mimpi itulah, mimpi ni memang kita laju betul. Ha, dia punya reaksi tu lain macam betul. Ha, ini tuan-tuan puan, pada akhirnya mudah-mudahan didoakan. Yang sebenar ni lah. Memuliakan Nabi SAW, membesarkan Nabi ni lah sungguh-sungguh kita buat. Dan bukan mudah terpengaruh dengan segala macam yang merapu, yang pelik-pelik tu. Sedangkan benda tu benda asas agama je pun. Inilah apa yang sama-sama dapat kita kongsikan pada malam ni. Dengan harapan, mudah-mudahan tuan-tuan, bukan mata-mata pada Rabiul Awal ni saja, bahkan berterusan. Istiqomahlah kita dalam mencintai, mengingati dan berselawat sebanyak-banyaknya. Kata baginda Nabi SAW. Wallah ta'ala alam, aku lukau lihada. Astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma ja'alna minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.